Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan ya? Siapa yang tidak ingin channel YouTube-nya ramai dikunjungi oleh orang ya? Dan dengan mudah, dengan cepat view-nya bertambah dengan cepat ya. Dan di sini saya akan membagikan ada 4 cara ya. Yang pertama saya akan memberikan cara yang sedikit licik ya. Cara untuk mengakalin bagaimana view-nya cepat bertambah untuk kejar target 1000 kali tayang atau 10.000 kali ditonton oleh orang. Ya. Meskipun agak licik, agak nakal, tapi di sini tidak dianggap spam atau sampah oleh YouTube dan dianggap berkualitas. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus masuk dulu ke YouTube ya. Silahkan. Setelah Anda masuk YouTube, di sini Anda harus menggunakan akun yang tidak sinkron, tidak terhubung dengan akun YouTube Anda. Kalau kurang jelas nanti baca di deskripsi ya. Nah, dan yang keduanya, Anda pilih target video yang Anda akan tingkatkan view-nya ya. Saya di sini ya, meskipun saya pemain YouTube baru, gabung kemarin Desember 2017 ya, sekarang Februari tanggal 24 ya. Nah, tapi view-nya bisa bertambah ya, sedikit nanti saya akan bocorkan. Yang pertama, cara licik agar view-nya cepat bertambah. Yang kedua, cara pasang kata kunci, preset kata kunci agar video Anda mudah ditemukan ya, ketika orang mencari mudah ketemu dengan video Anda. Yang ketiganya, cara pasang tag atau melihat tag video pesaing Anda kok di halaman 1 YouTube, itu cara pasang tagnya bagaimana, nanti saya akan kasih tahu ya. Dan yang keempatnya, nanti bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus. Itu 4 poin yang agar video Anda cepat bertambah dan banyak ditonton oleh orang ya. Oke, yang pertama kita masuk cara licik atau sedikit nakal untuk ngakalin agar view kita cepat bertambah sampai target 1000 view dalam satu video ya. Oke, kita masuk ke video yang target. Saya di sini baru bikin kemarin video untuk kata kuncinya cara download video di Facebook ya, di FB. Oke, kita cari. Dan perhatikan di sini video saya ada di nomor 3 halaman pertama YouTube ya. Share barokah ya. Ya. Oke, kita klik. Oke, sementara saya stop dulu suaranya. Caranya bagaimana? Anda udah pilih dan jalankan dulu. Saya kecilkan dulu suaranya ya agar kecil suaranya agar tidak kedengaran. Oke. Udah seperti ini. Anda perhatikan di sini ada garis putih yang terus berjalan ya, berarti menandakan video kita sudah, kuota kita sudah dipakai. Kita untuk yang garis merah ini kita jalankan seperti ini ya. Jalankan sampai kita mau selesai. Nah, perhatikan di sini menitnya. Nah, di sini jika kita sampai sini, maka pihak YouTube menilai kita menonton sampai 4 menitan lebih ya. Seperti itu. Kita close, kita keluarkan, kita buang. Seperti itu terus caranya, kita jalankan. Kita garis merah ini kita jalankan seperti ini sampai berjalan. Oke. Kita jalankan lagi sampai selesai, kita tahan sebentar. Sampai ini berjalan berapa? 4 menit lebih ya. Nah, kita close. Seperti itu terus menerus ya. Dan perhatikan sekarang, meskipun baru kemarin udah 14.000 kali ditonton ya, perhatikan sudah 14.000 kali ditonton seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita close. Itu cara yang pertama. Nah, sebelum saya lanjut ke yang lain ya, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi Anda agar tahu video selanjutnya ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk tekan tombol subscribe, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya bagaimana caranya agar video ini kita cepat tambah view-nya? Yang keduanya, Anda harus pasang kata kunci di
video ini. Caranya bagaimana? Kita keluar aja dulu dari YouTube. Nah, kita keluar dari YouTube. Kita harus masuk ke kita harus masuk rubah ganti HP-nya ya. Kita masuk ke YouTube Creator ya. Kita masuk ke YouTube Creator. Oke, kita masuk ke YouTube Creator. Dan di sini kita cari dulu videonya yang akan kita cek bagaimana ya. Anda harus menanamkan kata kunci di Facebook ya. Sudah tampil 14.949 ya. Kita klik di sini videonya, kita intip dulu. Nah, kita intip dulu. Kita rubah sementara. Nah, di judul Anda juga harus berikan kata kunci ya, sesuai yang banyak pencarinya. Dan di deskripsi, perhatikan kata kunci saya. Di deskripsi saya kasih kata kunci banyak ya. Meskipun di YouTube itu punya algoritma tersendiri ya, tidak mengandalkan kata kunci, tapi video Anda jika diberikan kata kunci, maka ketika ada orang mencari video Anda lebih mudah dibanding tanpa menggunakan kata kunci. Ya, selanjutnya di deskripsi kata kunci juga di teks. Jangan lupa ya, Anda juga harus cari kata kuncinya. Oke. Jika bagaimana cara untuk mengetahui kata kuncinya, Mas Pur? Cara kata kuncinya, silakan Anda cek dulu di deskripsi ini ya. Di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini ya, nanti Anda akan ketahui caranya. Sementara itu dulu, yang lainnya nyusul ya. Sekian. Terima kasih, jangan lupa 4 jempolnya dan silakan tinggalkan komentar jika ada yang kurang jelas ya. Dan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketahuan, tidak ketinggalan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.